Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Selasa 25 Oktober 2022 sekitar pukul 8.30 Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Hadar Nasir MSI berkenan hadir di SD Muhammadiyah 4 Kucang, Surabaya. Pagi ini beliau meresmikan gedung baru milik SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya yang diberi nama Ahmad Dahlan Education Center. Selain itu, beliau juga meresmikan bis Ikatan Wali Murid Muhammadiyah 4 Surabaya, IKMAM SD Muhammadiyah 4 Surabaya yang membantu aktivitas kegiatan belajar mengajar untuk mendukung BLS, LDK, outbound, dan sebagainya. Di akhir peresmian, beliau juga berpesan kepada murid-murid SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya semuanya. Beliau berpesan, beliau menulis di prasasti untuk kenang-kenangan untuk seluruh siswa SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bangga atas prestasi SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Insyaallah dari SD ini lahir generasi ulul albab yang memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Begitulah pesan beliau. Terima kasih. Semoga SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya semakin maju dan jaya. Mudipat 4 hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah momen ketika Bapak Profesor Hadar Nasir sudah tiba di Surabaya. Beliau disambut dengan gegap gembita oleh seluruh sivitas akademika SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya. Baik atraksi panahan, pencak silat, tapak suci, kemudian ada warjil yang memancari beliau juga. Hal ini membanggakan bagi semua anak-anak mudipat. Karena pagi ini anak-anak bisa melihat secara langsung pimpinan kita, pimpinan pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Hadar Nasir MSI yang telah hadir dan berkenan datang ke SD tercinta kami. Terima kasih.